Michael Francis Rizzi, do you renounce Satan? I do renounce them. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sanctus. Michael Rizzi, go in peace, and may the Lord be with you. Amen. Halo semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk melipir di channel kami. Kami akan mencoba untuk mengeksplorasi lebih dalam arti-arti dari sebuah karya. So, don't go anywhere, stay tuned. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas suatu mahakarya yang bertengger di puncak top 3 IMDb, yaitu The Godfather. Film yang mendapatkan banyak sekali pujian dan awards seperti The Best Picture dari Academy Awards, Best Motion Picture dari Golden Globe Awards, Best Writing Adapted Screenplay, dan juga pemeran utama Godfather, yaitu Marlon Brando, memenangkan Best Actor on Leading Role pada film ini. Tetapi mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang membuat film ini bisa menjadi sangat spesial? Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke introduksinya terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian pertama, perkenalan latar dan tokohnya. Godfather adalah film tentang hubungan kekeluargaan dalam keluarga mafia itu sendiri, yang mana banyak bersinggungan dengan bisnis, kekerasan, serta loyalitas. Pada masanya, Don Vito Corleone adalah salah satu ketua mafia terkuat yang berdarah Sicilian, Itali. Lalu di New York dan sekitarnya, ada 4 keluarga mafia lainnya yang berkuasa juga, yaitu Barzini, Tattaglia, Stracci, dan juga Cuneo. Lalu dalam hierarki keluarganya sendiri, Don Vito memiliki 4 orang anak. Yang pertama adalah Santino Sonny Corleone sebagai kakak tertua. Lalu ada Federico Fredo Corleone sebagai anak kedua. Dan juga ada Michael Mike Corleone sebagai anak lelaki termuda, yaitu anak ketiga. Dan juga yang terakhir ada Constanza Connie Corleone sebagai anak perempuan paling bungsu. Serta ditambah kehadiran Tom Hagen yang berdarah campuran Amerika Jerman Irish, tetapi sudah seperti bagian dari keluarga. Tom ini sebenarnya merupakan anak angkat dari Vito Corleone, dan dia di sini berperan sebagai penasihat atau disebut juga consigliere. Secara hierarki, sebenarnya Sonny itu merupakan calon terkuat penurun tahta dalam keluarga Corleone, karena dia merupakan kakak tertua. Tetapi sifatnya yang ceroboh dan emosian pun membuatnya kurang cocok menjadi The Godfather. Dan pada akhirnya pun Sonny kan terbunuh itu. Berlanjut kepada anak kedua, yaitu Fredo Corleone. Dalam penafsiran karakternya, Fredo merupakan orang yang sedikit culun, kurang berwibawa, dan bisa dibilang kurang pintar. Sehingga Fredo pun kurang cocok untuk menempati kursi The Godfather. Sehingga menyisakan satu orang anak lelaki terakhir, yaitu Michael Corleone. Karakter Mike digambarkan sebagai sosok yang tenang dalam tekanan, pembawaan diri yang berwibawa, serta selalu berani mengambil keputusan yang berat. Inilah yang membuat Michael sosok yang paling cocok menjadi The Don. Tetapi pada awalnya itu, Michael ini sebenarnya gak mau terlibat dalam bisnis keluarga Corleone. That's my family, Kay. It's not me. Bahkan ia sempat mendaftarkan diri sebagai tentara Amerika. Kita masuk ke bagian berikutnya. Konflik utama yang diceritakan dalam film ini adalah keluarga Corleone yang tengah sedang berada dalam posisi terpojok. Mengapa begitu? Karena 4 keluarga mafia lainnya itu ingin berbisnis narkoba, sedangkan Don Vito tidak ingin terjerumus dalam bisnis tersebut. Menurutnya, itu merupakan bisnis yang sangat berbahaya. Keabsenan Corleone dalam bisnis narkoba tentu membuat para mafia lainnya merasa terancam. Karena Corleone lah yang memiliki kenalan banyak hakim dan politisi.
Maka dari itu, Vito itu ingin disingkirkan oleh mafia lainnya, terutama Sorotsu yang berada dalam kuasa Tatalia. Tetapi keajaiban terjadi. Don Vito Corleone itu masih selamat. Dan seiring berjalannya waktu, Vito Corleone pun pensiun sebagai The Godfather. Dan tahta yang kosong tersebut diisi oleh Michael Corleone. Percobaan pembunuhan terhadap ayahnya itulah yang menjadi titik balik Michael untuk menempati jabatan Don Corleone. Dan untuk meluruskan segala masalah yang ada, Michael berusaha untuk menyetop Solotso membunuh ayahnya lagi. Dan setelah kematian ayahnya tersebut yang disebabkan karena serangan jantung, Michael ternyata benar-benar ingin membereskan semuanya. Caranya itu adalah dengan membantai semua kepala mafia serta orang-orang yang berpengaruh, seperti Emilio Barzini, Philip Tatalia, Carmine Cuneo, Victor Stracci, Mo Green, dan semua orang yang pernah berkhianat, termasuk Tessio, yang merupakan kapo rejim dari Corleone. Dan yang paling dramatis adalah pembunuhan Carlo, adik iparnya sendiri, yang merupakan suami dari Connie. Ironisnya, Michael ini baru saja menjadi ayah baptis atau the godfather dari anaknya si Carlo itu. Tetapi, Carlo ketahuan menjadi salah satu dalang dari kematian si Sonny, kakaknya itu. Maka dari itu, tiada ampunlah bagi Carlo. Today I settle all family business, so don't tell me you're innocent, Carlo. Admit what you did. Get him a drink. Kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu keindahan sinematografi. Sinematografer Gordon Willis, dengan nickname Prince of Darkness, memiliki strategi perfilman yang super nyentrik dan unik. Selama di film ini, hanya ada dua scene yang menggunakan teknik berkelanjutan, yaitu scene paling pertama yang menggunakan teknik zoom out, dan scene penembakan Vito Corleone yang menggunakan kamera aerial. Dan sisanya, semua scene di film ini adalah point of view atau POV, sebuah teknik paling klasik di mana membuat semua penontonnya merasa hadir dalam setiap scene-nya. Pencahayaan dalam film ini pun ternyata tidak semata-mata disorot apa adanya. Ternyata Gordon Willis ini ingin menonjolkan dualitas antara kebaikan dan kejahatan atau good and evil dari setiap karakter yang disorot. Contohnya seperti ini. Bisa kita lihat muka Michael pada awal film itu dominan selalu cerah dan terang. Tetapi lama-kelamaan, setelah Michael mulai masuk ke dalam bisnis keluarganya, pencahayaan half dark half bright ala Gordon Willis itu selalu nampak dalam scene Michael. Kita juga bisa melihat bahwa scene yang paling pertama itu, saat ada orang yang meminta bantuan Don Vito untuk membunuh orang lain, muka orang tersebut bisa dibilang seperti setan gitu kan. Bagian matanya yang sangat dominan gelap, dan vibes-nya dibuat mencekam. Orang ini memang menginginkan pembalasan dendam. Seluruh dirinya sedang dipenuhi amarah. Scene yang serupa seperti ini di callback persis di scene paling terakhir dalam film ini, yaitu saat Michael membohongi Kay. Demi menyenangkan istrinya, dia berkata bahwa dia tidak membunuh adik iparnya. Kita bisa melihat bahwa pencahayaan di muka Michael ini sangat mirip dengan scene paling pertama di film ini. Inilah mengapa Gordon Willis dipanggil sebagai Prince of Dark. Saatnya kita masuk ke scene kunci yang menjadikan film ini mahakarya yang sungguh emas. Pada scene pembukaan, penonton langsung diintroduksikan bahwa The Godfather atau Don Vito Corleone memang mobster atau mafia yang memiliki kekuasaan besar serta berpengaruh. Tetapi di balik itu, ada pribadi yang terhormat serta prinsip yang kuat. Saat ada seorang teman lama Godfather yang bernama Bonacera meminta bantuannya untuk membalaskan dendam kepada orang yang mencelakai putrinya, Godfather tidak mau langsung menerima tugas tersebut mentah-mentah. Bahkan, Bonacera sudah menawarkan bayaran berapapun yang Godfather mau. Tetapi, Godfather bukanlah mafia yang menjurus ke preman. Godfather tidak gila uang ataupun gila kekuasaan. Hal inilah yang membuat dirinya begitu spesial. Prinsip dan etika yang Godfather pegang itulah yang membuatnya menjadi salah satu mafia terkuat.
Diceritakan bahwa pada scene tersebut, Bonacera hanya datang kepada Godfather jika sedang ada maunya saja. Bahkan mengundang untuk minum kopi pun tidak pernah. Orang-orang seperti inilah yang layak dipertanyakan loyalitasnya sebagai seorang teman. Tetapi karena kebaikan hati Godfather, ia percaya orang bisa berubah. Dan akhirnya Godfather pun memenuhi permintaan Bonacera tersebut. Dengan syarat, di kemudian hari, Bonacera harus mau jika dimintakan bantuan. Berlanjut ke key scenes berikutnya, yaitu scene titik perubahan 180 derajat seorang Michael Corleone. Dari sejak pertama kita diintroduksikan, Michael lah anak yang paling tidak mau ikut-ikutan dengan bisnis keluarganya sendiri. Bahkan Mike selalu dianggap anak bawang oleh kakak-kakaknya, serta pegawai-pegawainya Godfather. Tetapi semua ini berubah saat ayahnya hampir terbunuh oleh Solotso. Dia ingin memastikan keselamatan ayahnya. Dan akhirnya pun, diaturlah pertemuan dengan Solotso, serta si polisi korup, Kapten McCluskey. Michael bertugas untuk membunuh kedua orang tersebut. Tetapi, pada meeting ini, Solotso menyatakan bahwa ia ingin damai dan menggelar gencatan senjata. All I want is a truce. Tetapi Mike tahu bahwa Solotso tidak akan berhenti sampai si Godfather itu mati. Yang ingin Bang Sote tekankan adalah pendalaman karakter dan penafsiran emosi oleh Al Pacino. Acting Al Pacino di sini sungguh sangat patut diberikan standing applause. Raut wajah serta gestur tubuh yang dimainkan oleh Al Pacino benar-benar seperti kita sedang membaca novelnya itu sendiri. Mata yang melirik kanan kiri atas bawah, muka yang mengencang, serta raut bibir yang menurun menceritakan semuanya. Michael yang seharusnya sudah biasa memegang senjata karena latar belakang militernya itu, di sini sekilas terlihat amatir dan tidak kuasa menahan rasa panik serta tegangnya karena harus membunuh dua orang penting dan berpengaruh tersebut. Dan tidak lupa, jeda delay sebelum Michael keluar dari toilet itu membuat scene ini sempurna adanya. Dan kita masuk ke key scenes yang terakhir, yaitu scene pembaptisan yang penuh darah. Di akhir film, Michael menjadi ayah baptis atau godfather bagi anaknya Connie. Tetapi apakah kalian sadar bahwa sebenarnya di sini yang sedang dibaptis itu adalah Michael sendiri? Maksudnya dibaptis menjadi apa ya? Inilah keindahan dari film The Godfather. Yang sebenarnya terjadi di sini adalah ironi yang sangat berat. Ketika Michael berdiri di gereja dan mengucapkan janji baptisnya, dan di lain sisi, pembunuhan terhadap orang-orang penting serta empat kepala keluarga mafia lainnya sedang berlangsung. Scene ini sebenarnya adalah pembaptisan Michael menjadi seorang raja kriminal dan menjadi setan yang sesungguhnya. Sebuah jurang yang lebar antara penampilan luar dan realitas terjadi pada scene ini. Dan itulah yang membuat scene ini sangat ikonik. Scene ini merupakan transformasi akhir dari seorang Michael Corleone. Selama ini, dia mencoba menjadi The Don, sang penguasa. Dan ternyata inilah peresmiannya, inilah momen gunting pitanya. Dia membangun identitas barunya melalui pembunuhan massal yang kejam. Sedikit banyak, ada beberapa scene yang Bang Sotoy akan sangat sesalkan jika tidak dibahas. Yang pertama adalah scene di mana Mike menyadari bahwa ia sanggup untuk menjalankan tugas sebagai The Godfather. Saat ayahnya, Vito Corleone, sedang di rumah sakit, semua penjaga hilang entah kemana. Dan ada satu orang yang merupakan teman lama dari Vito, bernama Enzo. Enzo lalu disuruh untuk berpura-pura menjadi penjaga bersama Mike. Saat ada beberapa orang yang seperti mau menyerang rumah sakit, si Enzo itu tangannya tremor bukan main. Untuk menyalakan korek aja gak bisa. Lalu Mike bantulah si Enzo itu untuk menyalakan rokoknya. Dan pada momen inilah yang menurut Bang Sotoy membuat film ini extraordinary. Karena kedetailannya mengadaptasi dari novelnya itu. Jika kalian perhatikan, ada sedikit lag pada tatapan Mike kepada korek api tersebut. Sebenarnya,
Di situ dia tuh bingung sekaligus menyadari bahwa, loh kok tangan gue gak geter ya? Pada momen itulah ia menyadari bahwa dia memang cocok dan layak untuk masuk ke dalam bisnis keluarganya. Bahkan dalam situasi menegangkan pun, ia mampu untuk tetap tenang. Yang kedua adalah scene di mana Johnny Fontaine disuruh tanda tangan kontrak untuk tampil di kasino. Tentu Michael mau kasinonya itu ramai. Dan caranya adalah dengan adanya kehadiran Johnny Fontaine. Oh iya, Johnny Fontaine ini sebenarnya diadaptasi dari Frank Sinatra katanya. Lanjut. Tetapi jika kalian perhatikan, ada sedikit keengganan Johnny saat disuruh tanda tangan kontrak tersebut. Dan inilah kedetilan dari film The Godfather. Johnny selama ini kan selalu dibantu oleh keluarga Corleone kan. Karir musik yang bagus, lalu berlanjut menjadi bintang film. Tetapi di sela-sela agendanya yang sibuk itu, dia harus tampil di kasino. Dan inilah yang sebenarnya mengganggu dia. Tetapi ya karena dia utang budi dengan keluarga Corleone, mau tidak mau harus dia tanda tangan kontrak tersebut. Sure, Mike. I'll do anything for my godfather, you know that. Yang ketiga dan terakhir adalah tatapan maut dari Kay. Saat Kay diberi satu kesempatan untuk menanyakan apapun tentang bisnis kepada Mike, ia menanyakan apakah Mike membunuh Carlo. Dan secara terang-terangan, Mike membohongi Kay. Untuk sejenak, Kay itu percaya. Tetapi, tatapan dari ujung lorong tersebut seakan-akan mengatakan segalanya. Ia tahu bahwa suaminya itu berbohong. Dan yang lebih parahnya lagi, ia baru sadar bahwa Mike yang ia kenal selama ini sudah berubah total. Mike bukanlah lagi pemuda yang ingin menjalani American Dream. Mike telah menjadi raja kriminal. Dan dari scene ini pula kita bisa menyimpulkan mengapa The Godfather masih bisa hype sampai sekarang. Padahal film tersebut sudah berumur 50 tahun lamanya dari sejak ditayangkan perdana. Karena film ini itu melambangkan hubungan antar keluarga. Hampir semua dari kita pasti memiliki keluarga. Dan selalu ada saja masalah di dalam keluarga. Kita ambil contoh di sini dengan Mike. Mike itu menyimpulkan seorang kepala keluarga yang meninggalkan keluarganya demi kesuksesan. Ia rela berbohong dan mengorbankan kepercayaan terhadap istrinya demi melancarkan bisnisnya itu. Dan moral cerita yang bisa kita ambil adalah tidak pernah ada yang salah dan tidak akan pernah ada yang benar dalam pilihan hidup kita. Yang perlu kita ingat hanyalah semua pilihan pasti selalu disertai pengorbanan. Dan balik lagi kepada kitanya, mau mengorbankan yang mana. You spend time with your family? Sure I do. Good. Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. Jadi gimana kira-kira sobat tanya-tanya, berapakah rating yang layak untuk film The Godfather ini? Kalau Bang Sotoy sih kasih 10/10. Karena dari segi sinematografinya, alur ceritanya, pendalaman karakternya, semuanya sungguh sempurna. Tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah ya. Lalu menurut kalian apakah kita harus lanjut ke pembahasan Godfather Part 2? Start shooting in a week. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Just go outside, enjoy yourself. Jika ada yang mau memberikan pendapat atau request, jangan ragu ya, langsung tulis aja di bawah. Sekian dulu pembahasan kita pada episode kali ini. Mohon bantuan kalian untuk support channel ini dengan klik like dan subscribe ya, jangan lupa. Terima kasih banyak, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan akhir kata, salam tanda tanya.